pula call aku ni. Hello. Hello. Yo, zombie. Harry. Yeah, Harry di sini. Harry di sini. What are you doing? Yeah, aku dekat aku punya laman rumah ni. Ah, dekat belakang. Oh, jom kita pergi bazar. Ah, pergi bazar. Mak aku tak kasih lah weh. Tak apa, aku jumpa kau kat luar aja. Aku jumpa kau kat luar aja. Harry. Ya, mak. Nak pergi mana tu? Harry nak jumpa kawan dekat luar aja, mak. Dekat pintu je, tak keluar. No. Alamak, mak. Sekejap je Harry tak keluar, mak. Betul. Patut Harry tadi cakap dengan kawan Harry yang Harry ada masalah pelupa. Tahu Harry ada masalah pelupa, tapi Harry nak keluar sekejap je. Dia nak jumpa Harry no, jap. No. Alamak, bolehlah, mak. Nanti kalau awak tak ingat jalan balik macam mana? Harry nak jumpa kawan je, tak keluar rumah pun. Okey, depan gate je. Aduh, susah betul lah ada masalah pelupa ni. Aku alamak, apa nama kawan aku tadi ya? Aduh, dah lupa dah. Wow. Weh. Hai. Bila masa kau beli kereta tu? Dah lama lah. Weh, cantiknya. Weh, aku nak naik. Jom. Nak pergi pasar. Alamak, mak aku tak kasih lah keluar. Jom je. Sekejap je. Nanti kalau kau tak tahu jalan balik, aku ingatkan lah. Lagipun aku bawa kau. Oh, betul lah janji eh. Kau ingatkan aku eh. Ya. Jom. Ni mak aku tak tahu ni tau. Boleh. Tak ada hal. Sekejap je. Kau tengok kereta. Aku bawa kereta laju. Okay, aku naik. Yo. Dan apa pasal hari ni, okey? Dah puasa dah ke? Yap. Dah puasa dah. Ya Allah. Kau tak tahu hari ni puasa ke? Tahu. Oh, kau jangan tak puasa tapi tahu bazar Ramadan. Makan je tahu kau ni. Aduh. Kat mana weh bazar Ramadan ni? Aku dah apa-apa. Tempat biasa. Tak tahu, tak ingat lah. Lama sangat tak keluar ni. Tempat biasa. Jom. Okey. Jom. Wow. Oh, inilah bazar Ramadan dia. Wah. Ada apa? Bazar Ramadan jual apa eh? Baju. Oh, baju. Lah, tak ada makanan ke weh? Makanan kat ujung. Okey, boleh je tengok-tengok. Aku ni first time pergi bazar Ramadan ni. Sebab mak tahu aku. Lah, sama ada ni bazar Ramadan atau delay. Bazar Ramadan lah. Bazar Ramadan ni. Ni ada burger. Betul lah ni. Selalu mak aku yang pergi, aku tak pernah pergi. Ni ada Starbucks. Starbucks ada. Ni ada jual weh. Apam balik. Beli. Okey. Woi, macam menarik. Dah beli. Beli, okey dah, jom balik. Wah, ui, apa balik eh? Sekejap weh. Ui, menarik ni. Ui, aku rasa macam aku boleh ingat je jalan pergi sini weh. Cantik. Okey. Ui, thank you weh. Aku dah lama sangat nak pergi bazar Ramadan ni. Okey, thank you. Aku balik weh. Nanti mak aku tahu mati aku weh. Cepat. Sekejap weh. Hai. Okay, thank you. Saleh. Sama-sama. Okay. Ayah kau nak balik ke? Mana? Oh, ya. Ayah aku dah balik. Okay. Ayah, sorry lah. Rumah sepa sikit lah. Tak tahulah siapa punya kerja ni. Tak apalah. Nanti ayah parking lah mana-mana. Harry nak masuk rumah dulu, okay? Harry, oi, lamanya. Tadi kata duduk kat luar. Harry. Harry, apa bawa makanan banyak-banyak ni? Mana kau dapat? Ini makanan apa tu jiran sebelah bagi, Saleh. Dia bawa balik bazar Ramadan. Ini dia bawa makanan. Mak jangan tembak Saleh. Jangan tembak Saleh pula. Jangan tembak Harry, mak. Okey ni mak. Ya, mana? Letak. Tu meja makan. Okey. Janganlah marah mak ni garang sangat. Kenapa? Meja makan cepat. Okey. Alright. Okey dah letak. Alright. Mak. Nak mandi. Silakan. Okey. Second day puasa. Alah, Saleh ni dia tak nak ajak aku pergi bazar ke? Hello, Saleh. Trut. Hello. Hai. Weh, kau tak pergi bazar hari ni? Tak ada. Busy hari ni. Alah, aku nak pergi bazar. Kau pergi sendiri lah. Kau ingat jalan kan?
Ingat. Tak apa, tak bahaya. Tak bahaya, pergi je, pergi je. Okey, 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 okey. Alright, okey. Thank you. Bye. Bye. Okey, sekarang aku nak pergi bazar Ramadan. Sempat lagi nak pergi bazar Ramadan ni. Lagi okay, berapa ah? Sempat. Sekarang pun pukul 5. Okey, okey, okey. Dia beli makan dekat bazar Ramadan. Lepas tu aku tinggi betul lah nak makan apa balik semalam tu. Hopefully lah kedai tu buka. Tinggi sangat ni, dah mengidam aku ni. Okey, tak apa. Ingat jalan Salih bagi semalam. Salih ikut jalan-jalan ni. Lepas tu depan nanti turun bawah, lepas turun bawah pergi apa? Ada satu simpang tu dan masuk. Lepas tu jumpa bazar. Okey. Ingat. Alamak, aku kat mana ni? Alah, dah malam dah. Aku sesat. Itu ke bazar? Dah tak guna lah aku sampai bazar sekarang ni. Kedai semua dah tutup. Alah, matilah aku mesti marah ni. Aku pun tak ingat macam nak balik ni. Mana tahu ada aku pelapar ni. Tolonglah. Hopefully abang balik tu ada jual. Aku nak beli abang balik sekarang ni. Alamak, kedai semua, kedai-kedai ni semua tutup. Oh, kedai makanan ada buka lagi, ada buka lagi. Oh, kedai kopi buka lagi. Okey, bagus. Oh, kedai ni pun buka. Kedai aiskrim. Nak beli aiskrim. Oh, ni. Oh, lain diri. Okey. Ambil air ni semua. Okey, bagus. Kan dah pukul apa ni? Dah pukul 8. Dah malam. Apa aku nak menjawab dengan mak aku ni? Takutlah. Kenapa tak ada orang lah semua? Orang tinggal sini ke? Takkan orang tidur sini? Oh, ni lah tempat gelandangan yang kat TV3 tu. Tahu. Pernah nampak dulu dekat cerita pasal mamuk. Busuknya kat sini. Alang-alang aku kat sini. Aku nak makan jugalah apa benda yang aku beli tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, sedap betul sandwich ni. Yummy. Okey, akhirnya setelah ni hari kedua aku puasa. Bang, janganlah macam ni bang. Abang saya tak salah pun bang. Abang jangan macam ni bang. Saya nak balik. No. Siapa suruh kau pandai-pandai keluar sekarang? Saya nak balik. Duduk belakang. Duduk belakang sang. Cepat. Apa ni bang? Naik. Alah, apa ni? Takutlah bang. Gigi. Naik. Ya bang. Apa nak buat saya pergi mana ni bang? Odia sang. Abang, tolong bang. Jangan macam ni bang. Bang, apa saya boleh bagi apa? Aku kat mana ni? Diam, sang. Ya, bang. Nah, abang. Aku nak bawa kau. Aku nak hantar kau kat Siam. Abang, janganlah macam ni, bang. Aku tak salah, sama bang. Sama ada orang kerat-kerat kau. Atau kau bekerja. Abang, apa kerat-kerat dia, bang? Tak. Awak tekan F2, sang. F2 pula. Awak tekan ampesif. Awak ampesif, sang. Ampesif. Gigi, bang. Abang, jangan macam ni, bang. Abang, benda boleh bincang, bang. Abang, benda boleh bincang. Ampesif, sang. Aku akan kasih kau tidur. Aku akan hantar kau. Bang, janganlah macam ni, bang. Abang, saya boleh bagi abang duit, bang. Saya banyak duit, bang. Awak cek balik poket awak. Mana duit saya, bang? Duit tambang kau nak hantar ke sana, ha. Mana 200 okay. Saya bawa 200 ha? Tadi. Good night. Abang. Budak. Abang. Aduh. Jangan. Bangusan. Okey. Abang. Kenapa ni, bang? Abang. Kau tengok sekali ni. Tempat kerja kau. Abang, saya dekat mana ni, bang? Kau nampak gawai kayu ni? Nampak, bang. Angkut. Abang, saya mana kuat, bang? Saya masih remaja, bang. Tak boleh. Kau patut berasa bersyukur yang dia tak kerat-kerat kau. Okey? Abang, apa ni? Kenapa? Sekarang, bekerja! Aduh, sakit, bang. Sekejap saya angkat. Abang nak saya angkat apa? Barang? Boleh. Tak ada masalah. Saya kuat. Saya boleh angkat.
Okey bang. Alright. Jadi bagus. Nak saya hantar ke mana? Letak kat dalam. Letak kat dalam. Mana? Mana-mana. Mana-mana yang boleh letak barang. Okey. Ah, bang. Apalah nasib saya. Saya dah lah tak pandai sangat benda-benda ni semua. Saya cepat hilang ingatan. Saya short term memory loss. Tak peduli. Sedih. Kenapalah bulan-bulan puasa ni aku ada jatuh pula. Eh budak, kau kat mana? Kau close kan? Hello? Ya, kenapa? Kita tengah tidur ni. Lah, daripada situ close kan? Alah. Apa benda ni? Pagi-pagi buta ni dah panggil-panggil saya dah ni. Apa benda ni, bang? Tak nampak ni, Kak. Kerja baru awak. Kerja baru saya? Menggunakan benda ni. Aha. Untuk pekerja, angkut-angkut kayu ni semua letak di tempat yang sepatutnya. Okey? Okey bang. Awak dapat saya buat lah. Okey. Saya tak buat sekarang. Buat sekarang. Sakit kepala bang. Okey saya buat sekarang. Saya buat sekarang bang. Jangan marah sekarang. Tahu buat ke tak? Macam mana tadi abang ajar tadi? Buat sekarang. Saya lupalah abang ajar tadi. Saya ada masalah, lupa ingatan bang. Alasan kau saja tak nak buat kerja ni. Kau close kan? Bang, betul bang. Saya ada short term memory loss. Aduh. Ambil kau. Kau ni mana nakal. Kau ni memang kurang aja. Aduh. Aku dah bagi kau makan apa semua. Kau ni aku akan denda kau. Aku tak bagi kau makan. Abang. Biar kau. Biar kau berlapar. Kau duduk kat bawah. Kau tak payah buat kerja lah. Duduk kat bawah. Abang, apa? Lapar kau. Abang, kenapa saya kena macam ni, bang? Abang. Abang. Apa buat kat saya, bang? Abang, saya minta maaf, bang. Saya nak balik, bang. Laparnya perut aku ni. Aduhui. 3 hari tak makan. Ini lagi teruk daripada orang berpuasa ni. Kejamnya mamat ni. Aku rasa kalau aku kena umban kat tempat lain pun lagi bagus lah daripada aku kena dera macam ni. Nak balik. Nak jumpa mak aku. Nak jumpa bapak aku. Hei, apa kau buat bising ni, ha? Abang, aduh sakit. Abang jangan pukul saya, bang. Abang jangan pukul. Aduh, tak dapat. Abang saya pening. Kat mana ni? Biar aku kat mana ni? Tengah sini. Abang. Menyusahkan akulah. Abang, kita kat mana ni, bang? Tengah laut ke, bang? Kau ni tak berguna langsung. Abang, apa ni, bang? Saya aku nak keterjan dalam laut ni. Saya dah cakap saya short term memory loss, bang. Aku tak boleh keterjan dalam laut ni sekarang. Saya tak pandai berenang, masuk, bang. Ayo. Saya tak pandai. Masuk sekarang. Saya tak pandai. Allah, masuk, bang. Kenapa abang buat macam ni? Masuk. Saya tak pandai berenang, bang. Bang. Masuk kat dalam ni sekarang. Abang. Mati lemas kau kat dalam. Abang, tolong. Ya Allah. Abang tolong saya, bang. Abang. Aku kat mana ni? Pension entrance? The Bay Care Center? Aku kat hospital ke? Bawa aku tinggal. Aku pensan semalam. Pasal, aduh, mamat tak guna tu pergi. Lemaskan aku. Aku dah balik. Hei, budak. Alah. Masuk kereta aku sekarang. Kenapa aku jumpa dia ni lagi? Jangan cuba nak berlari. Kau masuk. Cepat. Bang, kenapa bandara saya macam ni, bang? I don't care. Sekarang ni aku hantar kau ke sini. Aku tak bagi kau balik Malaysia dah. Abang, duduk kat sini. Kenapa? Kenapa abang buat saya macam ni, bang? Saya tak berdosa pun, bang. Saya tak kisah. Duduk kat sini.
bang, saya minta maaf bang. Bolehlah hantar saya balik bang. Saya nak balik rumah saya. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Saya nak balik rumah saya. Saya nak balik rumah. Terlambat. Kau duduk je kat sini. Kau duduk dekat area sini. Anak bang, saya nak balik bandar saya. Saya nak balik rumah. Saya nak jumpa mak, saya nak jumpa bapak saya bang. Masuk rumah. Pergi rumah. Masuk dalam tu, kau ketoklah mana-mana pintu rumah. Kalau ada orang keluarga nak ambil kau, nasib kau lah. Abang. Kau pandailah kau hidup. Abang. 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 Kenapa nasib aku macam ni? Kenapa? Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Kurang. 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 Ni rumah siapa pula ni? Mana tahu ada orang ke rumah ni. Aku nak minta tolong, aku nak balik rumah. Aku nak balik rumah. Aku nak balik rumah aje. Aku tak nak benda lain pun. Aku nak balik rumah aje. Hello, assalamualaikum. Hello. Tak ada orang juga. Tak ada orang rumah ni. Aku kena try. Aku tak kira lah. Satu-satu rumah aku try. Hello. Assalamualaikum. Hello. Hello. What happened to you? Can you help me, sir? I have been kidnapped from this guy. And then this guy torture me. Where are you from? Where are you from? I don't know because I have short memory term like that, something like that. Hiya, now you live with me lah. Okay, as long as you don't torture me, I will be okay. Okay, dek. Ya, pakcik, saya pakcik dah tak boleh tangguh dia lah. Dah 10 tahun pakcik tangguh. Betullah. Apa tak boleh pakcik? Pakcik rasa adik dah okey dah. Adik dah boleh ingat semua benda kan? Baliklah ke Malaysia. Bye. Saya dah boleh balik dah. Okey, terima kasih pakcik sebab jaga saya 10 tahun, cik. Okey. Alright. Assalamualaikum pakcik. Aduh. Sakitlah pakcik. Ah. Lah kau rumah pakcik. Aduh. Yalah, saya balik. Akhirnya aku sampai juga bandar yang aku pernah duduk dulu. Aku rasa dengan adanya bazar ni aku boleh ingat mana rumah aku. Mesti aku boleh ingat. Yang penting aku nampak bazar tu and then aku pergi kepala ni terus boleh ingat. Oh, dah sampai eh. Okay, terima kasih pakcik. Okey. Mesti aku kena ingat, Okey, bazar tu kat tepi ni je. Tak jauh bazar tu. Dekat tepi ni je. Ya, ini bazar dia. Ini lorong yang aku pergi hari tu. Eh, mana semua benda? Eh. Bazar Ramadan tak ada. Mana bazar Ramadan ni? Pakcik. Mana pergi bazar Ramadan ni, pakcik? Pakcik, mana pergi bazar? Bazar Ramadan dah lama tak ada kat sini. Kenapa pula? Tahun dah. Dah. Ingat sebab musim tupai angkasa. Tupai angkasa. Ha. Alah. Bye. Kita datang, bye.